Hello my friend, welcome back again to my channel. Seperti biasa di channel ini gue bakalan share informasi penghasil cryptocurrency, saldo dana dan e-wallet lainnya kepada kalian coy. Oke, untuk video kali ini gue bakalan share SC lagi dan ini penghasil beberapa koin dan tentunya yang paling mantapnya itu dia itu instan langsung ke voucher pay ya coy ya. Oke, sebelumnya itu gue mau memperingatkan sesuatu kepada kalian, jangan skip-skip karena nanti gue bakalan kasih sebuah info ya, supaya mungkin gue jamin pasti nanti ada di komen, bang error ini kenapa nggak bisa ya, jadi kalian harus simak coy ya. Oke, sebelum itu gue ngudut dulu bentar. Oke, di sini gue review dulu untuk websitenya coy ya. Sebenarnya SC ini tanpa website juga bisa, tapi mungkin kalian juga kepo ya sama websitenya, dan sebagian mungkin udah tahu ya sama website ini. Di sini gua sudah berada di tampilan websitenya ya. Di sini nggak ada menu registrasi, daftar atau apa aja coy ya. Di sini ada keterangan claim 1 satoshi BTC every 1 minute. Oke. Dan langsung dia move ataupun ditujukan ke voucher pay wallet kalian. Dan di sini voucher balance-nya 464577 satoshi. Masih banyak lagi coy. Dan ini untuk BTC ya. Ada lagi dia itu untuk Doge. Kalian cukup klik ataupun ketikkan gitu Doge di belakangnya / Doge dan kalian enter. Nah, ini dia penghasil Doge-nya. Rewardnya itu 400 Dogetoshi ya, satoshi. Ada lagi coy. Dia itu LTC. Kalian cukup ganti teks Doge-nya menjadi LTC ya dan enter. Nah, di sini rewardnya itu 400 satoshi ataupun litoshi ya. Dan satu lagi info, kalau misalnya klaimnya itu rada lama gitu, ini websitenya gua nggak tahu atau mungkin yang udah jalanin ataupun udah garap merasakan ini website masih ada error-errornya ya. Gua nggak tahu developernya ini dia itu ikhlas buat websitenya atau enggak ya. Oke, langsung aja gua bakalan coba review untuk klaimnya ya. Di sini contohnya gua nggak bakalan klaim sampai akhir ya, karena gua mau tesnya langsung nanti di SC. Jadi buat kalian manual, kalian cukup start. Nah, di sini nanti kalian masukin address wallet kalian, terus kalian klik go login ya. Nah, setelah itu nanti kalian harus nunggu 15 detik. Gak usah klik banner-bannernya, kalian cukup tunggu aja 15 detik ya. Di sini ada keterangan klik on banner, gak usah klik coy ya. Tapi kalau kalian pengen support ya, kalian klik coy. Nah, setelah itu kalian claim your coin. Di sini gua nggak bakalan claim karena nanti bakalan nunggu 1 menit. Langsung aja gua bakalan tes running untuk SC-nya. Di sini gua buat di LSC auto. Setelah itu mana ya? Ah, ini. Kalian ekstrak ya, kalian tahan lama, ekstrak ke. Setelah itu ini kalian hapus aja semua dan kalian oke. Nah, dia bakalan membuat folder baru sesuai nama zipnya ya. Nah, kalau udah gini kalian tahan lama. Kalian properti induknya ini kita salin coy. Dan apalagi, langsung aja kita buka alat tempur utama yaitu si Thermux. Kita ketikkan cd spasi paste dan enter. Aduh, gua lupa ya, yang di belakangnya itu bot.php-nya kita hapus dulu. Dan kita ls apakah benar. Nah, di sini ada file bot.php ya. Langsung aja kita php spasi bot.php coy. Enter. Kita tunggu sambil ngupi, sambil ngudut. Ah, di sini ada password ya, seperti biasa kalian salin. Dan gue selalu rekomendasikan pakai namanya aplikasi Brave Browser ya. Di sini bukan promosi atau gimana, tapi ya kalian pasti kewalahan sama sorling-sorling ya. Dan tentunya untuk link ini nggak bisa di bypass coy ya. Jadi buat kalian yang user bypass sorling itu bakalan error.
sini gue bakalan tunggu. Open. Unlock. Kita scroll ke bawah. Klik here. Yang ini divisi HRD kita hapus aja. Kita scroll lagi ke bawah. Oke, tunggu timernya ya. Get link kurang lebih 4 kali atau 3 kali ya. Dan udah muncul passwordnya. Kalian langsung salin aja. Ini udah bisa kita hapus. Ini juga websitenya juga. Kita paste key-nya tadi ke Termux dan enter. Nah, password correct. Dan info script ini dibuat oleh Bang Syukron ya. Nah, di sini ada keterangan input wallet BTC. Gua ambil dulu ya untuk wallet gua. Bebas sih mau BTC, mau Doge, mau LTC ya. Kita pergi ke deposit. Oke, kita copy. Pergi lagi ke Termux dan kita paste ataupun tempel, enter dan kita tunggu. Nah, di bagian error ini coy, di sini kan ada keterangan nih, tambahkan wallet minimal 1. Kalau misalnya kalian nyimak, kalian pasti nonton ya. Oke, kita matikan dulu untuk Termux-nya. Kita pergi ke folder tadi. Folder yang udah kita ekstrak tadi. Lu buatnya di mana, lu cari ya coy ya. Nah, di sini kan kita tambahkan file dokumen bernama address ya. Penulisannya huruf besar kecilnya itu sama, ADDRESS, D-nya double, S-nya juga double. Terus kalian pilih mengajukan. Jangan yang map ya, kalian pilih yang mengajukan. Nah, setelah itu kalian buka filenya tadi. Di sini kalian tempelkan wallet kalian tadi lagi. Kalian tempel, terus kalian save ya. Oke, setelah udah kalian save, kalian pergi lagi ke Termux dan jalankan ulang phpbot.php. Dan kita bakalan coba lihat reaksinya gimana. Apakah ada muncul teks tambahkan wallet lagi atau enggak? Nah, di sini enggak muncul lagi ya untuk teks tambahkan wallet. Jadi itu artinya udah berhasil dan kita harus nunggu. Walaupun misalnya di sini enggak ada notice, yaitu seperti processing, proses atau apa, kalian cukup tunggu aja coy. Itu udah termasuk dalam prosesnya. Karena di websitenya juga gak ada menu timer ya, jadi gak bisa dieksplor, bingung ya. Jadi kita tunggu aja sambil ngopi, sambil nguidut ya. Ah, nikmat. Oke, kita tunggu aja coy. Ini memang rada lama, seperti yang udah gue bilang tadi. Websitenya itu memang rada-rada error. Kalau nggak percaya, kalian tanya aja dah ke orang-orang yang udah garap ya. Nah, websitenya itu emang rada-rada somplak ya. Oke, di sini gue bakalan skip aja ya. Dan ya, nggak mungkin gue tinggalin gini. Gue nggak tahu entah berapa abad ya kalian nunggu ya. Oke. Oke coy, di sini nggak berselang beberapa tahun, gue sudah nunggu dan ada notice good job 1 Satoshi was sent to your voucher pay, dan ada lagi di bawahnya barusan good job 400 ribu Satoshi was sent to your voucher pay. Dari sini kita bisa tahu apa aja yang masuk, yaitu BTC dan Doge tadi. Oke, coba kita bakalan cek ke wallet gue. Apakah benar masuk untuk BTC dan Dogecoin? Oke, kita scroll ke bawah. Nah, di sini udah masuk ya. Ini yang BTC dan ini yang Dogecoin. Normal payment ya, bukan referral ya. Dan di bawah ini juga gue sudah jalanin tadi supaya test driver nih, bit soccer semua cok. Oke, mungkin itulah untuk info garapan kali ini. Langsung aja kalian garap.
Kalau misalnya udah nggak work, kalian cek ke websitenya ya, apakah websitenya masih utuh, bagus atau jelek ya. Akhir kata gue ngucapin terima kasih banyak, dan dimanapun kalian berada, apapun pekerjaan kalian, semoga kalian sehat-sehat selalu dan diberkati Tuhan Yang Maha Esa. Bye-bye.